Ini gitu ya. Banyak saudara-saudara kita itu berjatuhan di medan dakwah ini. Di medan ilmu ini banyak yang berjatuhan. Ada yang masya Allah sergap niat, yaitu puber. Wis tutu-tutu mencolot sana mencolot sini, seluruh majelis ilmu ditekani kabeh pres. Sesuai kepegelen. Suwisin apa kepegelen. Mari kepegelen, gak teko blas. Sito gak diparani wis, ilang. Jadi terlalu berlebihan. Akhirnya dia sendiri yang kalah. Gitu ya, jamaah surahmani wa rahmukumullahu taala. Yang proporsional. Ya, sambil memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Jadi banyak yang seperti itu. Dia yang dulu kita lihat di setiap majelis ilmu dia mesti hadir. Ternyata sekarang di setiap majelis ilmu enggak hadir. Gitu ya. Sik mending hanya satu majelis ilmu yang dia napa? Datangi tapi selalu ada. Nah, kan itu ya. Ini istiqomah. Gitu ya, istiqomah, ya. Ada lagi model yang lain itu jamaah surahimani wa rahmakumullahu taala gak istiqomah di setiap majelis ilmu. Napa gak istiqomah di setiap majelis ilmu niku? Kadang ndek kene, kadang ndek kono, kadang ndek kene. Jadi ilmune mencolot. Mencolot. Nah, ini juga gak bagus. Gitu ya. Mencolot-mencolot ilmune gitu. Jadi enggak enggak nyambung ilmune kan gitu ya. Misalnya kita dino Selasa, niki dino Selasa. Saiki nyang. Selasa meneh. Gak nyang, ngale sing masjid kono. Gitu ya. Ya, bercabang seperti itu. Akhirnya dia tidak fokus. Jadi ilmune gak nyambung. Ini yang menyebabkan guru podo pemahamane gak podo gitu ya. Nah, ini gara-gara seperti ini. Soalnya napa ilmune gak nyambung. Tepat dijelasno de eleren. Gitu ya. Prei ngalene masjid ya. Lianinya ini sama surahmani wa rahmakumullahu taala. Ini kebiasaan yang enggak bagus. Ya, kebiasaan yang enggak bagus. Ya dia hadir di satu majelis ilmu tapi kadang teko, kadang enggak, kadang teko, kadang enggak, mencolot sono, mencolot sini gini. Karepe dhe'e apa? Cek adil lho, Ustaz. Saiki ini sama majelis sampean yo minggu ngarep nek majelis Ustaz Bulan gitu ya. Ono telung majelis minggu ngarep mana nek majelis Ustaz Ustaz Bulan telung majelis yo gak ilmu blas nek ngene iku carane. Ikuti salah satu yang istiqomah. Ustaz yang delok yo blenek malian. Ya iki lagi teko meneh gak teko, lek teko meneh gak teko, nek teko meneh gak teko. Karepmu opo kan gitu ya. Yang dimaksud cari ilmu nanti kamu dapat ilmu yang bagaimana gitu ya. Hari ini misalkan menjelaskan bab puasa durung mari ula apa minggu ngarep dhek gak nyang. Padahal ilmune nyambung. Nah itu. Ini yang enggak benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kalau kita menetapkan hadir di satu majelis dan itu ilmunya nyambung sudah hadiri itu terus. Gitu ya. Jangan noleh yang lain biar ilmunya apa? Nyambung terus seperti itu. Ya ini adalah nasihat dan ya koreksi kepada para talabul ilm ya yang barangkali seperti itu yang dia lakukan di majelis-majelis ilmu ya loncat sana loncat sini. Ya memang murid napa jenenge niku santri? Santri napa? Kalong napa bajing? Kalong. Nggih cak karepe wis kan loncat lek bajing-bajing lek meloncat ngene loncat sana loncat sini ya. Baik.